Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan melakukan pendongkelan, mas ya, pendongkelan pada bahan bonsai serut ini. Ini lanjutan dari video sebelumnya ya. Nah, pas dongkel ini tiba-tiba saya digigit tawon, mas, atau lebah. Maka saya tidak melanjutkan dengan pendongkelan ini. Ini saya langsung mengambil lebahnya. Itu lebahnya, mas. Sini kameranya. Tuh. Ini tempat lebahnya, ya. Tuh, mas. Ya, tuh. Ya. Tempat lebahnya yang saya ambil. Dan ini lebahnya, mas. Tuh, mas. Ya. Di bawah itu, mas. Itu, mas, ya. Saya akan video lebahnya. Tuh, ya. Banyak sekali lebahnya itu. Mana, mas? Wah, ini, mas. Tuh lebahnya, ya. Banyak sekali, ya. Jadi lebah itu rumahnya di akar pohon ini, mas. Itu lubangnya, ya. Jadi saya sudah ambil itu madunya. Dan sekarang saya mau melanjutkan pengambilan pada bahan ini, mas. Ya, bahan. Bahan ini tinggal melakukan pemotongan. Kemungkinan ini mempunyai ini gaya taman ini, mas, ya. Tapi belum tahu. Oh, ini ada apa ini? Ada hewannya. Ini kerajengking kayaknya. Ketungging. Tunggu, enggak apa-apa. Oke, mas, ya. Dan madunya ini, mas. Ini, mas, madunya, mas. Saya tutup jaket, mas. Tuh madunya, ya. Tuh. Ya. Itu, mas. Madu tawonnya, mas. Yang saya ambil, ya. Sudah, saya tutup jaket, mas. Takut di minum lagi, mas. Oleh lebahnya. Baiklah, langsung saja dengan pemotongan ini, mas, ya. Saya potong akarnya dulu, mas. Ini, mas. Ini saya potong di sini, ya. Dan ini di sini, mas. Di sini kayaknya. Potong. Ini lagi. Iya, sudah, mas. Sudah kerak gitu, mas, ya. Hampir putus. Tinggal yang di bawah ini, ya. Sip. Nah, sudah putus semua. Ah, sudah, mas. Sudah. Saya angkat ya, Pak. Bismillah. Oh, berat, bro. Enggak. Apa masih ada? Kayaknya sudah putus semua. Sudah. Putus, bro. Nyantol, mas. Tuh. Ini, mas. Ya. Tuh. Ini, mas. Terus. Saya potong dulu ini, ya, di setiap percabangannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cara potong ini, mas. Ini saya akan buat potong taman dulu, ya. Kalau bagus saya buat taman saja. Ukuran taman maksudnya. Emang karena bagus kayaknya ini. Ya. Ya, mas. Ini, mas. Tarik ke atas, bro.
Tarik ke atas. Ya. Lepas. Kita buat gaya taman saja. Buat bonsai taman. Ya. Seperti ini, Mas. Wih, nyantol semua. Gede, tinggi. Ya. Sangat tinggi, Mas. Ini, Mas. Sangat tinggi, Mas. Ya. Ini dulu. Oh. Jadi sementara saya potong seperti ini dulu. Ya. Nanti saya potong lagi di rumah, Mas. Pas mau menanamnya, ya. Lihat ini masih di apa? Dipotong lagi ke atasnya. Kalau dibuat bonsai itu, Mas, akarnya, Mas. Ditanam terbalik kurang bagus, ditanam normal gini jadinya. Kurang bagus juga kayaknya, ya. Jadinya gini, Mas. Kalau dibuat bahan bonsai, ya. Bahan bonsai pot maksudnya. Ya, gini. Ini menonjol, Mas. Ya, ini, Mas, keluar. Kita potong sini, 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 Mas. Kalau dibuat bonsai pot, eman ke atasnya, dibuang. Daripada dibuang, saya buat taman saja. Ya, kalau buat taman ini lumayan bagus, Mas, besok, Mas. Ada pengeterapan sini, 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 sini. Topnya ini, dari tanah, ya. Cukup penerapannya karena ada 3 batang, ya. Baiklah. Inilah hasil dari pendongkelan, ya. Mendongkel bahan bonsai serut sambil mengambil lebah, Mas, ya. Lebah ini, Mas. Lebahnya, Mas. Ini, Mas, lebahnya, Mas. Tuh. Ya, tuh lebahnya. Ya. Tuh lebah. Ya, ada madunya. Ini madunya, Mas. Ini, Mas. Lumayan, ya. Jadi apa? Sekarang sudah selesai semua. Bahannya saya sudah dongkel. Lebahnya saya sudah ambil, ya. Ini hasilnya. Dapat 1 2 3 4 5 6 7 8 9, Mas. 9 batang, ya. 9 gini, Mas. Apa ini namanya? Ya. Baiklah, sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat dan menghibur, juga menginspirasi. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madu. Enggak, Mas. Madu murni, Mas. Ya. Oke, tutup. Itu, Mas, bawa pulang nanti, Mas. Bawa pulang ke rumah. Bawa plastik tadi, Mas.